Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat sore, selamat beraktivitas. Alhamdulillah, masya Allah, inilah kebun kecilku yang di depan rumah. Rutinitas ibu rumah tangga yang hobinya berkebun di rumah, masya Allah, bisa menghasilkan tanaman yang bermanfaat. Walaupun gak seberapa, alhamdulillah bisa aku nikmati sekeluarga. Oh ya teman-teman, ini rumahnya aku tutup ya, karena kucingnya itu sering masuk di dalam rumah, jadi aku risih ya, karena meong-meong terus ya. Dan aku mau panen beberapa sayuran di atas, salah satunya tomat yang sisa kemarin. Alhamdulillah, masya Allah, walaupun hasilnya enggak seberapa, alhamdulillah bisa aku panen lagi. Ambil tomat teman-teman, ini panenan kedua. Alhamdulillah, masya Allah, aku dapat tomat lagi. Kemarin masih sedikit dan ini ambil lagi karena udah merah-merah. Ini yang aku ambil itu yang merah aja, yang hijau nggak aku ambil. Ini udah pada mekar, pecah ya. Alhamdulillah, masya Allah, langsung ditaruh baskom. Ambil lagi. Nanti ini rencananya aku jus ya teman-teman, buat minuman seger. Nanti buat jus. Ini kebetulan sore hari ya, jadi agak-agak panas. Alhamdulillah, masya Allah, aku diberikan rezeki luar biasa berupa tomat ini ya teman-teman. Walaupun hasilnya enggak sempurna, tapi alhamdulillah, masya Allah, ini menurut saya luar biasa sekali ya. Setiap hari bisa aku nikmati teman-teman. Nanti habis ini mau aku pruning ya, sebagian tanaman mau aku pruning biar rapi ya teman-teman, biar nanti cabang barunya tumbuh. Dan itu di atas juga ada. Ini aku naik. Oh, lihat teman-teman, ini waktunya dipanen ya. Ini udah berubah warna, ini jadi ungu, ini brokoli ungu ini ya. Nah, ini tomatnya bisa diambil ini ya. Masya Allah, merah merona. Ini langsung dimakan enak juga ya teman-teman. Tangannya enggak muat ini. Itu masih ada itu. Ada. Nanti dijus sama wortel teman-teman. Kebetulan aku masih punya wortel di kulkas ya. Alhamdulillah dapat ini. Ada di talang air.
Ini sebagian masih ada yang hijau ya, jadi nggak aku ambil teman-teman. Tak biar ke dulu. Walaupun tanamannya nggak sempurna, tapi alhamdulillah masya Allah dia menghasilkan itu luar biasa. Dan aku mau ambil cabai juga karena aku nggak punya cabai sama sekali di dapur teman-teman. Ini udah kosong ya. Aku jadi harus ambil beberapa. Tanamannya enggak terlalu subur, tapi alhamdulillah masya Allah dia menghasilkan itu menurut saya luar biasa. Ambil bunga telang juga nanti buat teh ya, seperti biasa aku setiap hari pagi dan sore itu membuat teh teman-teman. Alhamdulillah masya Allah kita syukuri apa yang kita dapat, insya Allah berkah ya teman-teman. Ini yang minum itu semua ya teman-teman. Aku, pak suami, dan anak-anak. Anak-anak pun mau ya teman-teman. Dia mau minuman yang emaknya buat. Sebenarnya dia tidak mau sih, cuman aku paksa ya. Dan alhamdulillah mereka mau. Walaupun keterpaksaan, tapi kalau buat kebaikan itu nggak apa-apa ya teman-teman. Alhamdulillah masya Allah dapat ini. Alhamdulillah masya Allah, inilah kegiatanku di sekitar rumah ya teman-teman. Panen beberapa sayuran masya Allah, dan ini hasilnya. Nanti ini rencananya bunga telangnya dibuat teh, dan ini udah dibuat masya Allah. Ini minuman herbal. Semoga bisa menjadi inspirasi para ibu rumah tangga di rumah. Walaupun di rumah tetap happy dan menghasilkan. Selamat berkebun. Bersambung sampai besok ya.